Sebab itu saya tertarik dengan kisah semasa Perang Hunain. Masa Perang Hunain, dia satu kisah yang panjang, dan hadis yang termuat pun itu panjang. Itulah hadis Abdullah bin Zaid dalam Sahih Bukhari. Hatta dalam buku fiqh, bila kita belajar dalam fiqhul jihad, dalam fiqh jihad ni tuan-tuan, fiqh jihad ni dia di ujung, normally after fiqhul hajj, fiqh haji ya, lepas belajar pasal ibadah, belajar semayang, belajar bersuci, belajar semayang, belajar belajar zakat, belajar puasa, belajar haji. Normally after tajuk haji itu ada tajuk jihad, fiqhul jihad. Dan dalam fiqhul jihad ada beberapa bab yang penting. Antara bab yang terpenting ialah juga apa yang disebut sebagai the chapter of taqsimul ghanaim, tajuk membahagikan harta rampasan perang. Biasanya hadis itu akan datang, itulah hadis Abdullah bin Zaid, di mana Nabi SAW tidak mengagihkan harta itu kepada orang-orang Ansar, padahal mereka tunggak kepada Islam pada waktu itu dan penyokong terkuat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi memuji Ansar dalam sebahagian perkara. Mana walaupun kita ada muhajirun atau muhajirin, tapi Nabi dalam setengah keadaan tidak membezakan antara muhajirin dan ansar, dua-dua Nabi sayang. Tapi dalam konteks dalam peperangan itu Nabi tidak memberikan kepada mereka, nah, orang lain Nabi bagi. Jadi bila Nabi tak bagi, dia ambil hati lah, kan? Hatta kata Abdullah bin Zaid, faka'annahum wajadu fi anfusihim, dia rasa tak suka. Bila Nabi tahu, Nabi panggil. Bila Nabi panggil, Nabi ceramah lah sikit, kan? Nabi bagilah tazkirah dia tu. Nabi kata, tidakkah kamu redha? Nabi kata, alam tardau ayazhaban nas bisyati wal ibil wa antum tashabuna bi rasulillah. Alam takunu dullalan fahadakumullahu bi. Ini seperti hatu je lah, pasal ada hubung kait kan, dia hadiah panjang. Nabi kata, tidakkah kamu redha kalau orang lain dapat harta, dapat kambing, dapat unta atau yang lain-lain daripada hasil rampasan perang, pasal rampas tu banyak dia akan dibagi. Daripada, kalau manusia lain semua dapat harta-harta dunia tu dah, kamu dapat Rasulullah SAW tak cukup lah. Kalau kamu tak dapat harta, kalau dah berapa okey lah kan. Sebab sebelum ini memang Nabi bagi pun, tapi hak ni Nabi tak bagi. Pasal apa? Nabi nak ajar para sahabat, buat kerja agama ni boleh jadi kamu dapat dunia, tapi boleh jadi kamu tak dapat. Tak semestinya kamu dapat dunia dengan kerja agama yang kamu lakukan. Dapat pun tak apa, tak dilarang untuk kita mengambil. Hatta Nabi membahagikannya. Tapi kalau tak dapat pun, kamu jangan ambil hati. Pasal pejuang-pejuang agama ni dia tak dijanjikan dunia. Kalau dia dapat pun baguslah, tapi kalau dia tak dapat pun, apa? Kamu dah ada Nabi kan? Pasal apa yang kamu sedih sangat tu? Pasal apa yang kamu marah tu? Kan? Dan Nabi cakap selepas itu, bukankah kamu sebelum ini sesat? Alam takunu dulalan. Sebelum ini kamu kan sesat. Summa hadakumullahu bi. Kemudian Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu menerusiku. Nak cerita Nabi lah subjek dia. Kan? Kalau tak ada Nabi, sesat belakang kita ni. Macam tu lah nak cerita. Jadi kita amat memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh hak awak agama. Jadi subjek dia ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bincang agama apa dalam segala hal Rasulullah kita punya subjek.